Baik, memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan Ketua Perpustakaan kepada Ibu Dr. Labibah Emlis, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Laili selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Dr. Muhrisun PSW MSW, yang terhormat Ibu Dr. Adib Sofia MA, kemudian yang saya hormati para pengurus pusat studi manuskrip UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian para peserta, alhamdulillah ya 53 adalah angka yang apa namanya yang menurut saya pas ya, karena nanti diskusi akan bisa lebih interaktif daripada pesertanya banyak tetapi nanti malah jadi kayak satu arah dan pengajian akbar. Terus yang paling penting adalah para narasumber kita. Sekali lagi saya harus menyebut nama Bu Adib ya sebagai narasumber, karena Mak Bu Adib ini memang luar biasa. Beliau adalah Ketua Pusat Studi Manuskrip UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga akan menjadi narasumber pada sesi sharing kali ini. Dan juga ada Bapak Dr. Maharsi. Terima kasih nih kepada seluruh narasumber, kepada para narasumber yang akan membahas tasawuf di Nusantara abad 17 sampai 18. Terima kasih. Oh iya, juga saya lupa menyerbukan saudara Jergian Jorgi ya. Mas Jergian, matur nuwun. Terima kasih. Baik, ketika kita menyebut perpustakaan, banyak orang kemudian mengasosiasikan perpustakaan adalah sebagai buku. Ya, tidak salah, tetapi sebenarnya perpustakaan mempunyai fungsi yang lebih daripada itu. Jadi buku adalah bagian dari koleksi. Koleksi itu bisa berbagai format, baik elektronik, tercetak maupun digital, gitu ya. Atau baik juga ada juga yang kemudian koleksi itu berupa manusia juga. Nah, ada koleksi, ada sistem yang mengatur koleksi tersebut supaya mudah temu kembalinya, ya, supaya kemudian layanan nyaman. Kemudian ada servis, ada layanan, karena perpustakaan harus dilayankan, makanya SDM-nya kemudian harus aktif, ya. Kemudian juga ada SDM, ada space, ada tempat, baik itu berupa gaib atau virtual maupun tempatnya itu bisa berupa ya memang di dalam dunia nyata, ya. Atau bisa keduanya atau yang disebut dengan perpustakaan hibrida atau hybrid library. Nah, begitu sebenarnya banyak unsur-unsur yang ada di perpustakaan dan yang paling penting adalah impact-nya, ya. Ketika ada sebuah perpustakaan, maka impact-nya untuk masyarakat itu apa? Jadi kalau orang mengakses perpustakaan bisa jadi kemudian mindset-nya menjadi berubah. Kemudian kualitas hidupnya bisa jadi berubah gitu ya. Nah,
Fungsi perpustakaan yang paling yang banyak dikenal adalah sebagai fungsi edukasi, ya. Kemudian ada fungsi riset, tetapi yang jarang diketahui orang adalah fungsi perpustakaan sebagai tempat preservasi pengetahuan. Nah, ini jarang. Maka pusat studi manuskrip ini menjadi penting ketika berbicara masalah preservasi pengetahuan. Nah, dalam konteks perpustakaan UIN, ya, layanan perpustakaan UIN ada layak dalam konteks preservasi pengetahuan ini, perpustakaan UIN mempunyai layanan repositori, ya, di mana semua tesis, skripsi, disertasi, kemudian hasil penelitian para sivitas akademika itu akan disimpan oleh perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dan didiseminasikan, ya. Itu kita sudah ada melalui layanan repositori. Penting, ini penting. Kenapa harus disimpan ke perpustakaan? Karena nanti pada 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, ketika ada orang mencari, ya, apa sih yang sebenarnya yang sudah dihasilkan oleh orang-orang UIN, maka masih akan terjaga di dalam repositori itu. Nah, layanan yang kedua, itu yang berkaitan dengan preservasi pengetahuan, adalah layanan yang disebut dengan living collection. Yang mana perpustakaan UIN mempunyai program namanya Living Collection. Jadi orang-orang yang mempunyai pengetahuan langka, ya, tetapi kemudian mungkin tulis belum ditulis, itu kita jadikan sebagai koleksi dari perpustakaan. Di samping itu, orang-orang yang mengalami prejudice, mengalami stigma, itu juga kita minta untuk menjadi koleksi perpustakaan. Saat ini kita sudah mempunyai 6 koleksi manusia itu, ya. Nanti insya Allah bulan Januari ini akan kita akan mendapatkan koleksi manusia lagi, yaitu berupa pendonor organ, ya, yang sering juga mengalami stigma dari masyarakat. Nah, yang ketiga adalah yang berkaitan dengan UIN Sunan Kalijaga Corner. Nah, UIN Sunan Kalijaga Corner itu adalah mengumpulkan naskah atau kajian yang berkaitan dengan Kesunan Kalijagaan, dengan Islam Jawa, atau berkaitan juga dengan naskah-naskah yang ada di Nusantara. Maka ketika Ibu Dr. Adib Sofia ini mengajak perpustakaan UIN Sunan Kalijaga untuk bekerja sama dengan Pusat Studi Manuskrip, maka perpustakaan UIN Sunan Kalijaga ini seperti menemukan, ya, seperti menemukan partner, ya, seperti menemukan sesuatu yang sudah kita cari-cari, sebenarnya kita itu partnernya sama siapa sih, gitu, ya. Nah, alhamdulillah kemudian Pusat Studi Manuskrip ini kemudian mengajak perpustakaan untuk bersama-sama untuk terlibat di dalam kajian manuskrip. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada LP2M, ya, kemudian kepada Pusat Studi Manuskrip ini yang sudah melibatkan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Insya Allah kemudian hasil kajian-kajian ini akan menjadi akan didiseminasikan sehingga orang banyak mengerti sebenarnya kearifan lokal yang sudah ada pada zaman dahulu itu apa. Jadi masyarakat sebenarnya banyak yang belum tahu, ya, banyak yang belum tahu karena mungkin keterbatasan membaca dari manuskrip tersebut. Maka kajian manuskrip ini menurut saya akan sangat bermanfaat, ya, sangat bermanfaat dalam mendiseminasikan kearifan lokal tersebut. Jadi pada kesempatan ini izinkan kami dari Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga ikut bergembira dengan lahirnya Pusat Studi Manuskrip di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan ikut bergembira bahwa kami dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan ini. Yang sebagaimana kita tahu setelah ini, setelah ada program ngasah, sekarang namanya ngasah atau kajian naskah yang pertama, akan diikuti oleh workshop, ya, workshop tentang filologi dasar, dan kemudian akan ada kegiatan-kegiatan lainnya. Wah, ini suatu terobosan yang luar biasa. Sekali lagi, selamat atas berdirinya
pusat studi manuskrip yang sebentar lagi akan di-launching oleh Bapak Dr. Muhrisun. Semoga muatan-muatan yang ada di dalam manuskrip tersebut bisa dikaji, dideseminasikan, dan sehingga bisa diketahui oleh masyarakat luas, dan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga siap menjadi bagian kerja ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Labibah. Baik, sambutan yang kedua yaitu sambutan dan sekaligus launching Pusat Studi Manuskrip oleh Bapak Dr. Muhrisun, BSW, MSW, selaku Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Leli. Bisa didengar suara saya? Bisa Bapak. Iya. Oke. Okay. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sangat saya hormati Ibu Dr. Labibah MA, Kepala Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, yang saya hormati Kepala Pusat Studi Manuskrip Ibu Dr. Adib Sofia, juga tim. Saya lihat ada Bapak Dr. Maharsi, selamat pagi Pak Maharsi. Ada juga beberapa pimpinan, ada Bu Kapus PLD, Bu Asri Hanjarwati ada di situ. Dan semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu melalui forum Zoom ini untuk melaunching Pusat Studi Manuskrip. Saya tadi agak lama, ternyata lama tidak Zoom, terus Zoom-nya harus update dulu ya. Tadi sudah di-highlight dengan bagus sekali oleh Ibu Dr. Labibah, dan saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Labibah. Kalau untuk Pusat Studi Manuskrip itu, saya mungkin ya sebagai pribadi saya punya ikatan juga, karena cerita sedikit, saya dulu pernah menekuni studi filologi. Jadi bahkan saya sudah dulu pernah mengajukan proposal untuk studi lanjut S2 dengan proposal studi filologi dan diterima beasiswa di Leiden, waktu itu ada INIS gitu ya. Tapi kebetulan waktu itu ada beasiswa dari McGill, jadi saya yang mengikuti Bu Labibah tidak ke Leiden. Tapi saya masih ilmu itu masih saya tekuni sampai sekarang ya. Jadi saya misalnya naskah kuno, variannya segala macam, saya insya Allah masih tertarik untuk melakukan itu. Jadi ketika Bu Adib Sofia mengatakan ingin membuka, ada ide ingin membuka Pusat Studi Manuskrip itu, tanpa panjang lebar saya sangat setuju dan saya sangat mendukung, apalagi di LPPM ya, karena memang kita sekarang punya mandat gitu ya, untuk salah satunya untuk menaungi itu ya, memayungi pusat-pusat studi yang ada di UIN Sunan Kalijaga. Secara pribadi begitu, tapi secara kelembagaan saya setuju sekali bahwa Pusat Studi Manuskrip itu memang harus ada ya di UIN ya. Tadi disampaikan oleh Bu Labibah, kalau Perpus UIN kan kita tahu ya sudah majunya itu sudah beberapa langkah ke depan gitu ya. Tapi saya juga tadi di-highlight oleh Bu Labibah bahwa fungsi perpustakaan sebagai preservasi ilmu, sebagai preservasi pengetahuan itu yang itu harus kita tekankan, dan itu memang dalam semua aspek gitu ya. Kalau saya dulu dengan Bu Labibah di McGill itu, kelebihan perpustakaan kita yang kita akses dulu selain koleksi baik online maupun koleksi yang printing, itu kan kita punya itu ya, manuskrip. Kita ada itu, kekayaannya kan di situ. Jadi bahkan ketika kita menulis tesis, menulis disertasi, dokumen-dokumen terkait naskah-naskah Indonesia yang kita butuhkan itu kita tidak dapat dari perpustakaan di Indonesia, tapi kita microfiche-nya itu memang kita akses dari interlibrary loan dari perpustakaan-perpustakaan di luar gitu ya.
Dan itu sangat kita sayangkan ya, karena kita punya produk itu, kita punya hasanah itu kita miliki, tapi kita tidak mempreservasi itu dengan baik gitu. Jadi semoga ini gagasan kecil Ibu Adib dan Pak Maharsi dan kawan-kawan itu, apalagi dipayungi oleh perpustakaan, saya kira itu sudah sangat bagus, akan bisa menjadi langkah awal kita ya, kita untuk mempreservasi ilmu pengetahuan, terutama yang menjadi ciri khas ke UIN-an gitu ya. Kita agak khawatir sekarang itu ya, karena kita memiliki tradisi keilmuan yang lama-kelamaan saya pribadi mengamati itu akan hilang kalau kita tidak jaga dengan baik. Jadi ada beberapa bidang keilmuan yang memang harus ada afirmasi untuk menjaga itu. Misalnya filologi, mungkin kalau dibuka prodi filologi ya mungkin sekarang gimana ya, agak susah. Tapi apakah kemudian kita akan meninggalkan itu? Jadi banyak prodi-prodi di fakultas-fakultas itu yang akhirnya kalau kita tidak secara afirmasi mendukung dan menjaganya mungkin akan hilang gitu. Dan itu kita sayangkan karena itu menjadi ciri khas kekuatan kita sebenarnya. Jangan-jangan nanti setelah hilang dari UIN kemudian dikembangkan oleh perguruan tinggi yang lain gitu ya. Jadi memang ada dan itu memang secara masif kemunduran itu memang didukung oleh sistem ya. Jadi misalnya sekarang kayak akreditasi, quality assurance itu memang diukur universitas ini kan lebih mengacu ke industri ya. Jadi prodi-prodi kita itu seperti mencetak sekarang ini lebih fokusnya itu lebih seperti industri yang mencetak buruh-buruh atau tenaga-tenaga untuk bekerja gitu ya. Kita tidak membangun tidak mendidik gitu ya. Kalau dulu saya diajarkan itu beda ya, teaching dengan education itu beda gitu ya. Jadi fungsi sebagai education itu tidak selalu bisa diukur dengan parameter-parameter keberhasilan seperti akreditasi itu, capaian, output, outcome yang sangat-sangat industrial gitu ya. Jadi ini mungkin mimpi dan semoga saja mimpi-mimpi seperti ini tidak hilang dari UIN gitu ya. Apalagi kita sekarang ini banyak dosen baru yang mungkin tidak tahu tradisi ke IAIN-an, apalagi bukan alumni dari UIN, PTKIN, itu saya kira penting sekali ya untuk mengenal apa itu yang menjadi ciri khas kekuatan kita sebenarnya. Saya sangat mendukung dan semoga kita bersama yang ada di forum ini nanti bisa menjadi cohort awal untuk menyuarakan agar ini mendapatkan dukungan di level yang lebih tinggi di universitas, jadi atau bahkan mungkin di level nasional di Kementerian Agama terutama. Karena trennya sama saja IAIN-IAIN STAIN itu ya, prodi-prodi keagamaan itu apabila tidak kita preservasi seperti istilahnya Bu Labibah itu akan hilang juga nanti ya. Jadi kita akan kalah dengan prodi-prodi baru yang capaian-capaiannya, output outcome-nya itu tangible gitu, bisa diukur, bisa dilihat dengan baik. Sementara prodi-prodi bidang-bidang keilmuan yang mungkin dalam tanda kutip tidak marketable itu apakah kemudian akan kita tinggalkan? Tentunya tidak. Jadi saya senang sekali bisa menjadi bagian dari launching pusat studi ini. Terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah membantu berdirinya pusat studi manuskrip ini. Semoga kita bisa menjaga dan mengembangkan ini dengan lebih baik ke depan. Dengan membaca basmalah, mari kita sama-sama buka launching pusat studi manuskrip ini. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian. I wish you all the best of luck ya. Saya ucapkan semoga sukses. Terima kasih Bu Labibah. Kalau di tangan Bu Labibah saya kira baguslah ya. Karena dia advokasinya hebat sekali ya. Jadi kalau sudah diadvokasi sama Bu Labibah saya kira nanti berhasil lah. Dan saya juga yang terakhir itu ya, saya ingin sekali ya corner-corner itu juga semua pihak yang ada di forum ini juga yang tidak kenal ada beberapa corner di perpustakaan, mari sesekali kita kunjungi gitu ya. Bu Labibah juga ada forum-forum yang baik yang serius maupun yang santai-santai gitu ya, sesekali berkunjung ke perpustakaan. Demikian saya akhiri sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Muhrisun. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, kita intip dulu ya Bapak Ibu. Kita intip sebentar logo Pusat Studi Manuskrip. Silahkan kepada yang bertugas. Baik. Nah, ini dia Pak, logo Pusat Studi Manuskrip UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kalau bisa tepuk tangan, saya mau minta Bapak Ibu yang di sini tepuk tangan sebenarnya. Tepuk tangan semuanya. Iya, baik. Baik. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu diskusi bersama. Ya, sebelumnya yang akan dengan tema ngasah ngaji naskah yang pertama ya Bapak Ibu dengan tema tasawuf di Nusantara abad 17 hingga 18. Untuk itu kami persilahkan kepada moderator yaitu Mas Jergian Jodi selaku mahasiswa Magister Sejarah Peradaban Islam untuk memandu acara memandu dua narasumber yang sangat hebat pada pagi hari ini. Kepada moderator, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Laili Alfi Rahmah selaku pemandu acara yang telah pandu kita dari awal hingga saat ini. Apakah suara saya terdengar jelas, Ibu, Bapak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dan bisa dipertemukan dalam kegiatan virtual, yang mana kegiatan virtual ini pertama yang merupakan kegiatan pertama kita yang insya Allah penuh dengan keberkahan, yaitu yang dibalut dengan kegiatan mengenai ngasah. Bagaimana tadi juga sudah dijelaskan, ngasah itu merupakan ngaji naskah yang bertajuk Tasawuf di Nusantara abad 17 hingga 18 yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Manuskrip UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peserta pada kegiatan ini mengikuti dua channel, yaitu yang pertama melalui via Zoom dan juga kedua melalui streaming YouTube Sukalib Jebu. Untuk peserta yang mengikuti kegiatan melalui YouTube, tetap stay karena nanti juga ada link untuk presensi dan juga untuk mendapatkan sertifikat yang dibagikan oleh panitia. Nanti akan di-share di kolom komentar dan juga via Zoom juga. Baik, pada kegiatan pagi hari ini, kita akan banyak sharing dan juga bertukar ilmu mengenai seputar naskah kuno atau manuskrip, yang mana di sini kegiatan ngasah ini mengangkat tema mengenai tasawuf. Tasawuf di Nusantara abad 17 hingga 18. Jadi oleh karena itu kita telah menghadirkan narasumber-narasumber hebat yang ahli di bidangnya. Nah, sebenarnya juga kalau kegiatan ngasah ini merupakan acara atau kegiatan pertama kita ya, kemungkinan insya Allah kegiatan ngasah ini akan berkelanjutan dalam sebulan satu kali, gitu, Bu. Seperti itu. Baik, sepertinya narasumber kita telah hadir. Saya ingin menyapa terlebih dahulu pada materi pertama, narasumber pertama, yakni Ibu Dr. Atib Sofia SSMU. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu, sudah menyempatkan diri telah hadir dalam kegiatan pagi hari ini. Di kutub kedua, narasumber selanjutnya yang tidak kalah hebatnya juga, yakni Bapak Dr. Maharsi Enhum, selaku dosen saya juga di Fakultas Adab. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas Sergi, Bu Adib. Baik, terima kasih Bapak Maharsi yang telah menyempatkan diri untuk hadir juga. Baik, untuk pagi hari ini, kedua narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Pada pagi ini saya selaku moderator Jerdian Jodi yang nantinya akan memandu kegiatan sharing kita pada kegiatan ngasah atau ngaji naskah pada pagi hari ini. Bagi rekan-rekan ngasah yang saya hormati, pada kegiatan ini nanti kita akan dibagi menjadi beberapa sesi.
Kemudian yang pertama itu pemaparan dari para pemateri, yakni dari pertama akan disampaikan oleh pemateri pertama yaitu Ibu Dr. Adib Sofia SS M.Hum. Kemudian dilanjutkan dengan Bapak Dr. Maharsi M.Hum. Ya, kemudian acara ini akan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab yang mana untuk peserta nanti bisa memanfaatkan fitur raise hand dan juga fitur chat. Ya, untuk peserta yang ingin bertanya nanti mungkin bisa langsung di menggunakan fitur yang sudah tertera di via Zoom. Baik, tidak lama-lama lagi untuk mempersingkat waktu juga. Mari kita mulai saja kegiatan pertama kita yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Dr. Adib SS M.Hum. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sekilas kurikulum VT dari beliau. Dr. Adib Sofia SS M.Hum, beliau adalah dosen di Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Mengenai pendidikan S1, beliau menempuh di Universitas Gajah Mada dari program studi sastra Indonesia. Kemudian melanjutkan studi masternya di Universitas Gajah Mada dari program studi sastra. Dan juga melanjutkan studi doktoralnya di Universitas Gajah Mada juga. Ini di program studi ilmu-ilmu humaniora. Ya, Ibu Adib ini saya melihat banyak sekali karya-karya beliau yang mana buku-buku yang pernah diterbitkan, yakni pertama pada tahun 2022 ya, berjudul Metode Penulisan Karya Ilmiah dilengkapi dengan salinan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan pedoman transliterasi yang mana diterbitkan di Adipura Books. Yang kedua pada tahun 2021 judul karyanya Sisi Lain Nuruddin Araniri Kritik Filologi Spiritual Nusantara yang terbit di Suka Press. Ini mengenai filologis memang Bu Adib memang sudah mempunyai bidang di situ, memang sudah pakemnya seperti itu ya Bu ya. Yang ketiga judul karya bukunya Metode Penulisan Karya Ilmiah yang mana terbit di Bursa Ilmu. Ya, adapun jurnal ilmiah juga yang pernah terbit pada tahun 2022 judul Revisiting Literacy Jihad Program of Aisyah in Countering the Culture and Challenge of Salafism. Yang mana tulisan beliau ini terbit di jurnal Religions dan juga pada tahun 2021 beliau juga menulis mengenai para paralel transformasi dan apologi tafsir 7 surah karya Muhammad Basyuni Imron dengan karya tafsir Muhammad Rosid Ridho. Nah, terbit di Al-Bayan, jurnal studi Al-Quran dan tafsir. Baik, Ibu Adib, mungkin bisa langsung memaparkan materinya. Untuk materi pertama kali ini akan disampaikan oleh beliau. Dan waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tentu yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada tadi yang melaunching pusat studi manuskrip ini yaitu Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. Muhrisun Afandi yang sejak awal rasan-rasannya itu sudah memberikan support. Udah yuk dibuat gitu dengan cara yang luar biasa begitu. Dan tentu juga saya ucapkan banyak sekali terima kasih kepada Ibu Dr. Labibah Kepala Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang sangat menyambut baik rencana-rencana dari teman-teman di Pusat Studi Manuskrip ini. Bahkan yang sangat keren Mas Jirgian, yaitu beliau memberikan salah satu ruangan di perpustakaan, yaitu Sunan Kalijaga Corner sebagai base camp kita semua. Ya. Jadi sampai kemarin, karena di sana ada ruangan, di LPPM juga ada ruangan, sampai kita bingung mau rapat ya Mas Bagus kemarin, kita rapat di mana, di sini apa, di sana gitu. Karena memang semua difasilitasi dengan sangat baik oleh UIN Sunan Kalijaga
ketika kami mengadakan FGD terbatas untuk membahas pendirian, mau ngapain, itu pihak rektorat juga sangat terbuka. Sehingga proses pendirian pusat studi manuskrip ini sangat-sangat mulus, begitu lancar jaya, ketemuan semua ilmuwan-ilmuwan pecinta manuskrip bulan Oktober, lalu bulan Novembernya SK keluar, habis itu segera kita adakan berbagai macam konsolidasi internal gitu, sehingga pada siang hari ini, sudah siang ya ini, tadi waktu pembukaan masih pagi, kita bisa betul-betul mengucapkan terima kasih sudah di-launching oleh Bapak Ketua LPPM dan juga disambut oleh Ibu Kepala Perpustakaan. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman Pusat Studi Manuskrip yang hadir, pejabat-pejabat yang tadi ada beberapa, dan juga semua partisipan, sekarang sudah 94 partisipan ya, yang bergabung, dan insya Allah ini semua akan memberi manfaat pada pengembangan keilmuan kita. By the way, ini nanti teman-teman jangan hanya sekarang ikut, kita akan selalu ada ngasah 2, ngasah 3 dan sebagainya, sudah ada jadwalnya sampai dengan akhir tahun, itu semuanya sudah ada. Karena anggota Pusat Studi Manuskrip ini ada 24 gitu, sehingga kita membuat jadwal insya Allah sudah terencana sampai akhir tahun. Kemudian nanti akan kita adakan di bulan Juni, Juli dan juga Agustus itu kursus filologi, pada kursus bagi pemula, kursus bagi madya dan juga kursus filologi tingkat lanjut. Dan kami akan mengadakan kunjungan-kunjungan ke perpustakaan-perpustakaan penyimpanan manuskrip gitu, baik di Jogja maupun di luar Jogja. Mas Bagus sudah punya rencana diri-diri, hari ini kita mau pergi kemana, bulan ini kita mau pergi kemana. Ayo Ibu Bapak sekalian, 95 peserta, kalau ingin jalan-jalan bersama kami, menyambangi tempat-tempat penyimpanan manuskrip, nanti bisa mendaftar ketika kami umumkan. Dan saat ini sudah ada 2 kerjasama yang akan kita lakukan terkait dengan kajian manuskrip yang ternyata sangat diperlukan begitu di lembaga-lembaga tersebut. SDM-nya banyak nih, sebagaimana dahulu di Renstra itu ya, Pak Morrison mungkin masih ingat, di Renstra UIN itu banyak yang usul nih, bagaimana kalau UIN Sunan Kalijaga ini memperhatikan juga kajian manuskrip. Alhamdulillah di periodenya Pak Morrison, LPPM UIN Sunan Kalijaga sudah bisa mewujudkan pusat studi manuskrip, menjawab dari amanah audiens pada waktu itu di saat Renstra UIN Sunan Kalijaga. Dan kita sudah berkunjung kemana-mana ya, ke Padang, kemudian ke Jakarta, dan juga ke Bandung, kemana-mana. Ah, kok kayaknya semua perguruan tinggi udah perhatian gitu pada manuskrip. Wah, kok belum ya gitu. Lalu kita sampaikan ke rektorat ya. Pak, ini di mana-mana sudah ada kayak gini. Kita ini punya banyak sekali SDM ya. Teman-teman di UIN Sunan Kalijaga ini risetnya tentang manuskrip sudah banyak banget. Proyeknya juga ada gitu. Tetapi semuanya belum tergabung dalam satu rumah. Tinggal ngumpulin aja, akhirnya tergabung 24 dosen dan juga mahasiswa magister yang kemudian kita ajak untuk komit untuk membuat sebuah pusat studi manuskrip. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang membantu, pihak yang terlibat. Mudah-mudahan ini bukan langkah awal yang percuma, tetapi merupakan sebuah langkah baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan manusia. Karena kita hadir bukan pada zaman sekarang saja, tetapi kita hadir dalam rangkaian sejarah. Bangsa ini besar bukan hanya oleh kita yang ada sekarang, tetapi ada oleh orang-orang masa lampau yang meninggalkan jejak-jejak sejarah melalui peninggalan intelektualnya. Ibu, Bapak sekalian yang berbahagia, sudah mencapai 98 orang ini, izinkan saya share screen untuk materi kita pada pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini. Sudah bisa kelihatan Mas Jergia? Ya. Alhamdulillah, untuk beberapa waktu lalu saya berkesempatan meneliti manuskrip-manuskrip yang ada di Aceh. Ini sudah kita bukukan dan penerbitnya juga penerbit dari UIN Sunan Kalijaga, yaitu Sukapres ya. Alhamdulillah penjualannya cukup bagus, itu sudah dijangkau juga oleh toko-toko online di Malaysia. Bukan iklan ini, tetapi saya ingin memasyarakatkan hasil temuan yang sudah saya tuliskan tersebut. Saya beri judul yaitu Sisi Lain Nuruddin Araniri, Kritik Filologi Spiritualitas Nusantara. Kenapa sisi lain ya teman-teman? Karena sebetulnya orang hidup itu punya banyak sisi. Mungkin sekali kita di forum-forum webinar bisa kelihatan garang gitu ya, tapi ternyata
di sisi lain di rumah misalnya dia menjadi seorang ayah atau seorang ibu yang sangat lembut, kan begitu. Kadang-kadang kita terlihat wajahnya seperti ini, tetapi pada kesempatan yang lain punya wajah yang berbeda. Maka untuk pembahasan kita, kita tidak menafikan bahwa Nuruddin Araniri itu adalah seorang yang hebat. Tetapi kemudian dalam jejak intelektual pada manuskrip-manuskrip tertentu, kita menemukan sisi lainnya. Nah, itu kira-kira sebagai gambarannya. Ibu, Bapak, Mbak, Mas sekalian yang bergabung di forum ngasah ya, ngaji naskah pertama ini. Jumlah penduduk Indonesia kan 270,20 juta jiwa menurut hitungan 2020. Yang sekarang berapa, saya belum update lagi. Sebanyak itu, ada 87%-nya beragama Islam. Dan itu tidak terkonsentrasi pada satu wilayah, Ibu Bapak, melainkan menyebar gitu dari ujung barat ke ujung timur. Nah, kalau dari sini saja, tentu kita berpikir, mesti nggak kemudian dengan langkah mudah Islam bisa tersebar begitu rupa di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara. Pasti ada upaya-upaya itu. Dan di dalam berbagai penelitian ditemukan bahwa Islamisasi itu memang dilakukan, diantaranya melalui karya sastra atau karya-karya intelektual yang bercorak sastra. Sehingga Profesor Hamamah mengatakan bahwa sastra pada masa lampau itu menjadi sebuah sarana yang efektif untuk melakukan Islamisasi di Indonesia. Unsur-unsur sastra dalam hadis ini ya sangat banyak, pada masa lampau sangat kental, dan tidak hanya pada persoalan keindahan, tetapi sastra itu memang tercipta indah, tetapi intinya adalah banyak hal, diantaranya sejarah, kemudian pemikiran-pemikiran penting, dan sebagainya. Nah, ketika kita melihat di Aceh, Ibu Bapak, Aceh memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Ini tidak terbantahkan bahwa Aceh memiliki hazanah intelektual keagamaan yang mapan dan kaya. Pada waktu itu saya beberapa kali ke Aceh, memang di sana banyak sekali kita temukan naskah-naskah lama ya yang menjadi basis intelektual keislaman di Indonesia. Pada bulan yang lalu, saya dengan Bu Dr. Labibah juga menguji Kepala Perpustakaan Loksumawe Aceh, ya, yang menyebutkan ada banyak sekali peninggalan-peninggalan intelektual berupa naskah di sana. Dan teman-teman sekalian, karya tasawuf yang paling dominan dan menjadi madhab kerajaan telah ditulis oleh Ibu Baroroh, ya, bahwa pada masa lampau sekitar abad ke-16, 17, dan 18, karya-karya tasawuf itu sangat dominan. Naskah-naskah itu, Ibu Bapak sekalian, tidak menunjukkan pandangan yang seragam, melainkan menunjukkan kehidupan masyarakat yang berbeda-beda atau heterogen. Ya. Mereka ternyata, kalau kita membaca naskah itu lebih jauh, tidak selalu berada dalam harmoni kehidupan beragama. Nah, ini poin pentingnya dulu dari persoalan bahwa tulisan-tulisan intelektual masa lampau itu merupakan sebuah wacana, tetapi sekaligus merupakan praksis keagamaan. Nah, selanjutnya, kita perlu melihat bahwa pada masa Islam itu berkembang di Indonesia, terdapat empat tokoh yang sangat berpengaruh. Ini sudah banyak tulisannya, tapi saya kemukakan di sini supaya runtut ya cara berpikir kita. Yang pertama adalah Hamzah Mansuri, kemudian Syamsuddin As-Sumatrani, berikutnya adalah Nuruddin Araniri, dan diikuti oleh Abdurrauf Asingkili. Dalam hal ini, melalui karya-karyanya kita bisa melihat, Nuruddin Araniri berbeda dengan pandangan Hamzah Mansuri serta para pengikutnya. Perbedaannya apa? Nah, ini yang di tengah. Hamzah Mansuri berpandangan bahwa Tuhan itu sama dengan hakikat zat dan alam seisinya. Tasawuf dalam pengaruh Ibnu Arabi, ya, banyak tulisan mengarah ke sana. Dan Nuruddin Araniri menganggap, anggapan Nuruddin Araniri ya, bukan anggapan saya sebagai peneliti, menganggap bahwa Hamzah Mansuri itu sama dengan Zoroaster, Brahmana, Panteistik, Qadariyah, Mu'tazilah, mempercayai kekekalan Tuhan. Dan tulisan-tulisan Hamzah Mansuri menurut Nuruddin Araniri itu, Tuhan itu seolah-olah hanya wujud sederhana. Kesimpulan Nuruddin Araniri begitu. Nah, karena Nuruddin Araniri ini dekat dengan istana pada masa itu, maka Araniri menjadikan Aceh sebagai benteng kekuatan Islam
Bahkan ia menjadi syekhul Islam kerajaan, ya Ibu Bapak sekalian. Kita tidak bisa memungkiri bahwa Nuruddin Araniri itu merupakan tokoh intelektual yang sangat kuat. Banyak rujukan menjelaskan beliau selama tinggal di Indonesia itu menulis 26 karya. Ada yang menyebut 29 karya. Tetapi dalam penelitian saya, setelah saya lihat-lihat berbagai macam itu dan saya gabungkan, ada 36 judul. 36 judul itu barangkali ada juga isinya sama tetapi judulnya berbeda. Atau merupakan sebuah kutipan dari karya yang lain tetapi dikembangkan dengan judul yang berbeda. Totalnya adalah 36 judul yang berisikan tentang iman, Islam, ma'rifat, dan tauhid yang menganggap Hamzah Fansuri itu wujudiyah yang mulhidah. Pada beberapa waktu lalu, saya juga melakukan penelitian terhadap karya-karya Nuruddin Araniri di Padang. Coraknya berbeda dengan yang saya temukan atau yang saya presentasikan pada pagi hari ini. Siapa tahu Nuruddin Araniri? Untuk ibu bapak yang mungkin belum kenal siapa sebetulnya dia. Hanya sering dengar namanya menjadi sebuah perguruan tinggi. Ya. Kalau orang bicara Islamisasi, bicara Nuruddin Araniri dan sebagainya. Baiklah, sedikit saya highlight sebetulnya siapakah Nuruddin Araniri. Nuruddin Araniri mempunyai nama panjang dan lengkap, yaitu Nuruddin bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid Araniri Al-Quraishi Al-Syafi'i. Ranah di sini diambil dari kata render sebetulnya, atau kota Ranir ya pada waktu itu menyebutnya, sebuah kota tertua di Gujarat yang diserang oleh Portugis. Dan kata Hasanji di sini menunjukkan bahwa ia berhubungan dengan keluarga dari Arab. Nuruddin Araniri ini, ibu bapak sekalian, merupakan seorang pembelajar ajaran Al-Ghazali. Dalam buku-buku disebut seperti itu. Dia seorang syekh, tapi sekaligus seorang pujangga. Makanya kenapa kalau orang meneliti karya-karya Nuruddin Araniri, selalu pintu masuknya dari sastra. Karena yang tampak mata terlebih dahulu adalah goresan penanya yang indah gitu. Ia adalah ahli bahasa, bahkan mempelajari bahasa Melayu sejak di Gujarat. Jadi tidak hanya pada saat di Aceh saja dia mempelajari bahasa Melayu, tetapi sejak di Gujarat dia sudah belajar tentang bahasa Melayu. Makanya cepat sekali di sini tinggal nulis, 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 dan nulis. Ketika Ranir, kota yang tadi kita sebut, menjadi kota yang terpuruk, ia kemudian hijrah ke Aceh pada 31 Mei 1637. Dan ia tinggal di Aceh selama 7 tahun. Di situ beliau menulis karya yang saya sebut tadi ada 36, yang berisi ide tasawuf serta sikap dan perilaku muslim. Nah, itu sekilas tentang Nuruddin Araniri. Dari 36 karya itu, tentunya tidak saya baca semua, Ibu Bapak sekalian. Ya, sudah banyak penelitian terhadap karya-karya beliau, tetapi saya memfokuskan pada 3 hal. Yang apa? Yang kuat menunjukkan ekspresi tentang sisi lainnya. Tadi saya katakan, mungkin dia orang yang kalau di webinar tegas, tetapi di rumah bisa orang yang lembut, orang yang manja, dan sebagainya. Nah, mungkin pada saat dia sebagai Syekhul Islam itu, menunjukkan leadership, ya, menunjukkan intelektualnya, tetapi ada ekspresi-ekspresi tertentu begitu yang secara kebahasaan bisa terendus gitu ya. Pekerjaan orang bahasa kan begitu ya. Kalau orang satu berbicara dismindis, ya, orang yang belajar bahasa akan berbicara tentang dismindat gitu, yang jauh yang dilihat. Orang mungkin berbicara tentang apa yang tersurat, tetapi kita berbicara tentang apa yang tersirat. Nah, di sini 3 naskah yang diamati adalah Tibyan. Saya singkat begitu, aslinya adalah Tibyan fi Ma'rifatil Adyan. Ada berbagai macam transliterasi yang sudah dilakukan, ya, dan juga pemuatan ulang dari manuskrip itu. Dari koleksi yang terbaiknya ada di Leiden dengan kode OR 3291 yang saya peroleh di Fakultas Ilmu Budaya UGM. Ibu Taria Wasim, kemudian Prof. Sangidu sudah melakukan transliterasi, tetapi pada saat saya meneliti, saya transliterasi ulang. Dan saya menemukan ada sejumlah perbedaan pembacaan. Ya.
sehingga saya kemudian melanjutkan transliterasi ulang pada Hujjatus Siddiq. Ternyata ada yang beda terasi-terasinya, sehingga pada Hujjatus Siddiq, Litaf Izindik, saya ulang lagi. Walaupun sudah banyak pakar juga yang melakukan transliterasi terhadap naskah kedua. Hujjatus Siddiq, Litaf Izindik, ini juga ada banyak yang sudah direproduksi dan juga dianalisis, tetapi yang saya pegangi adalah koleksi London Ras Maxwell ini yang tersimpan di Fakultas Ilmu Budaya UGM. Nah, paling sulitnya adalah ketika saya mencari Fathul Mubin Alal Mulhidin, Ibu Bapak sekalian. Saya bertanya kepada promotor saya waktu itu, Bu Hamamah, beliau mengatakan, punya, tapi tidak tahu di mana ini. Dicari-cari, tidak ketemu lama sekali. Akhirnya pergilah saya ke Aceh, gitu ya. Di Museum Aceh katanya ada juga. Dicari-cari, tetapi tidak juga ketemu. Kayak namanya penelitian kan harus ada limitnya ya. Masa saya mau nggak lulus-lulus ya, mau menunggu lama sekali, nggak selesai-selesai nih penelitian kita. Nggak ketemu, akhirnya nggak ketemu. Saya pergi ke mantan kepala museum Aceh juga, dia bilang, dulu ada sekali. Dicari-cari, tapi tidak ketemu. Saya datang ke tempat-tempat penyimpanan manuskrip di Aceh, tidak ketemu juga. Akhirnya saya menemukan itu sebagai koleksi Ali Hashmi ya, milik Ahmad Daudi dengan nomor 179 sekian. Inilah yang kemudian saya pegangi sebagai Fathul Mubin Alal Mulhidin yang menjadi manuskrip ketiga untuk melihat sisi lain dari ekspresi Nuruddin Arangri. Apa saja sih gitu sambil mengawali kursus filologi pusat studi manuskrip ya. Kalau kita mau baca manuskrip itu, apa saja sih aspek-aspek yang disentuh gitu? Pertama, kita bisa melihat gitu pada aspek pernaskahannya, bahwa yang namanya manuskrip itu kan hadir dari masa lampau, maka eksistensinya dan seluk-beluk naskahnya harus kita lihat terlebih dahulu. Harus kita ceritakan nih, ada di manakah tempat penyimpanannya, di manakah bisa dibacanya, kondisi naskahnya bagaimana gitu. Kemudian yang kedua adalah aspek kesastraannya, karena bahasa masa lampau itu indah, sehingga barangkali dia mau bicara, saya sering mencontohkan di kelas, saya kalau pulang ke rumah tidak bertanya pada anak saya, Pak Rofi mana, itu kan nama Pak Rofi suami saya ya, tetapi saya akan bertanya pada yang di rumah, bapaknya Afra mana, muter-muter, padahal suami saya punya nama, tapi ada unsur keindahan lain yang sudah, supaya tidak to the point, sehingga bahasanya muter-muter dulu. Demi mencapai suatu keindahan, itulah lisensia poetika yang ada dalam suatu karya masa lampau. Nah, bahasa yang digunakan pada masa lampau itu sangat baik, sangat bagus, penuh dengan majas, penuh dengan metafor. Maka aspek itu yang juga disentuh pada saat kita membaca naskah. Dan karena ini adalah kaitannya dengan naskah-naskah yang tercipta pada saat Islam masuk ke Indonesia, mau tidak mau di dalam membaca naskah itu ada aspek keagamaan yang disentuh. Ada persoalan akidah, ada persoalan pemahaman agama, dan sebagainya. Dan yang terakhir yang paling penting untuk kita sampaikan pada generasi sekarang adalah dengan membaca manuskrip, ada aspek perkembangan berpikir yang kita gali atau intellectual history, mengenai corak berpikir orang zaman lampau. Sehingga Ibu Bapak sekalian, pada saat saya meneliti itu, ada empat masalah yang saya gali. Bagaimanakah karya-karya itu merupakan sarana efektif untuk proses islamisasi? Ya? Bagaimanakah pernaskahan dan penyuntingannya yang dominan dalam menampilkan pertentangan ya dengan sisi lainnya Nuruddin Arangri itu? Struktur narasinya, fakta sosialnya tentang bentuk penentangan yang ada dalam naskah-naskah karya Arangri tadi itu bagaimana? Dan yang terakhir adalah bentuk-bentuk penentangan dan relevansinya bagi kehidupan majemuk di Indonesia. Dibawa dari masa lampau kepada masa sekarang. Nah, memangnya Bu Adik baca terus menyimpulkan? Tentu saja tidak. Kita punya teori dan juga punya metode. Pasti nanti Pak Maharji akan kesini juga nih. Pasti kita akan dari menjelaskan bagaimanakah teori filologi, bagaimanakah teori interpretasi, ya. Kemudian langkah-langkah mendekati naskah itu seperti apa. Kita bisa mengenal yang namanya kodikologi untuk mendekati pernaskahannya, dan kita juga mengenal tekstologi untuk mendekati isinya. Nah,
Selanjutnya, saya melakukan studi katalog dan pencarian naskah itu baik di dalam maupun di luar negeri. Ini Bapak Dr. Muhammad Wildan, Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya bergabung. Saya ucapkan terima kasih sekali karena beliau membantu mencarikan naskah-naskah Nurdin Araniri sampai ke Jerman. Coba bayangkan ya. Makasih ya Pak Wildan, semoga kebaikannya memudahkan untuk segera mencapai profesor yang tidak lama lagi ini sudah di depan mata ini Pak Wildan ya. Amin, amin. Nah, beliau bisa studi manuskrip juga merupakan ketua divisi kerjasama teman-teman ya. Nanti bisa channel-channel beliau di luar negeri yang banyak itu bisa kita bawa ke pusat studi manuskrip untuk dikembangkan gitu. Kemudian yang ketiga adalah membaca salinan yang telah diperoleh dengan mendeskripsikan naskah. Lalu saya membandingkan ya mana yang terbaik, yang unggul, dan baru kemudian saya melakukan penyuntingan. Nah, ketika telah melakukan penyuntingan, kepala saya nyut, karena kemudian di sini saya menggunakan hermeneutika ya. Ada yang namanya pre-understanding, ada tahapan eksplanasi tahap satu itu kebahasaan, ada tahapan eksplanasi kedua yaitu mengungkap struktur narasinya dan fakta sosial yang ada dalam teks itu. Dan terakhir sebagai sebuah kesimpulan dibimbing juga oleh, dipandu oleh hermeneutika itu adanya understanding yang di situ merupakan comprehension atau validasi dari teks-teks ya, ekspresi sisi lain dari Nurdin Araniri yang tadi sudah saya temukan pada saat penyuntingan. Nah, sekarang setelah saya bergulat dengan hasil suntingan itu, inilah hasilnya ya, untuk kita nanti diskusi saja banyaknya. Secara secara pandangan bahwa karya Nurdin Araniri ini sangat efektif untuk islamisasi, kita bisa melihat bahwa Araniri itu sangat-sangat produktif ya. Ada 36 karyanya yang terdiri atas 27 karya tasawuf dan 9 karya tentang sikap dan perilaku. Wow, banyak sekali dari 36, 27. Makanya saya cukup pede gitu ketika Pak Maharsi mengatakan temanya tasawuf yuk yang pertama gitu. Oh ya, baik. Nah, ini yang Nurdin Araniri 27-nya itu adalah karya tasawuf, berarti cocok nih dengan penelitiannya Pak Maharsi nanti, tapi di Jawa Pak Maharsi ya. Dan dari pembacaan kebahasaan itu, saya lihat bahwa banyaknya jumlah karya itu menunjukkan Nurdin Araniri ini mahir dalam menggunakan bahasa Arab dan bahasa Melayu. Jadi Arabnya ada, Melayunya ada, begitu. Dan dari kedalaman pembahasannya, kita bisa mengatakan bahwa beliau ini karyanya itu wawasannya luas dan referensinya juga banyak. Sehingga kalau beliau dikenal sebagai ulama yang merupakan Syekhul Islam dan ia merupakan intelektual berpengaruh pada masanya, ya memang iya begitu. Dan tulisannya mengenai tasawuf ini lebih banyak disebut sebagai wujudiyah muwahidah. Kalau beliau mengatakan yang Hamzah Mansuri dan pengikutnya itu tadi adalah wujudiyah mulhidah. Dan sebagai seorang pengarang, Araniri sangat keren. Yaitu beliau mempunyai kesatuan ide, terdapat fenomena saling sebut ya antara karya. Kalau beliau menulis di sana gini, beliau nulis lagi menyebut karya yang lainnya. Jadi saling sebut antar karya itu sangat biasa di dalam karya Araniri. Sehingga ini membuat kita sebagai peneliti yakin bahwa idenya itu satu gitu sebetulnya. Jadi nggak misalnya saya ya, ini S1 sama S2-nya sastra modern gitu. Sekarang ketika S3 saya ke filologi itu kan berarti menyebar ya. Kalau Araniri nggak, dia konsisten gitu dengan satu idenya itu yang menyebar dalam berbagai karangan. Nah sementara dalam aspek yang lain ibu bapak sekalian, ada yang namanya struktur narasi dan fakta sosial yang menunjukkan ekspresi atau bentuk-bentuk penentangan. Di sini saya melihat ya, sebagaimana yang saya katakan, mungkin kalau kita bacanya sekilas enggak, tetapi kita melihatnya secara deep structure gitu ya, melihatnya secara mendalam, sehingga kita bisa memperoleh gambaran bahwa dia memang, beliau memang selalu mengatakan sebagai sesuatu yang paling benar. Ada unit narasi pada ketiga karya tersebut yang menunjukkan fakta sosial adanya anggapan diri itu paling benar. Dan pihak lain yang tidak berpandangan dengan beliau itu adalah sesat, salah, dan dolalah. Nah,
Kemudian ada sedikit ekspresi ini bahwa kita menemukan di unit narasinya pada ketiga karya yang saya sebut tadi, fakta sosial adanya pemilihan diksi yang memuat kekerasan verbal, ya. Yang ini kategori di dalam kajian-kajian kebahasaan masuk dalam kategori penghinaan dan kelaknatan, ya. Nah, kepada pihak lain juga, unit narasi pada ketiga karya tersebut menunjukkan adanya fakta sosial bahwa pihak lain yang tidak berpandangan dengan dirinya ini sudah digolong-golongkan, ya. Yang kayak gini itu kafir, yang ini mulhid, yang ini zindik, yang ini kayak majusi, yang ini kayak Yahudi, yang ini kayak Nasrani, yang ini kayak Fir'aun, yang ini ahli bid'ah, dan sebagainya. Jadi ada stereotip-stereotip begitu yang sudah beliau tuliskan. Dan ada juga ekspresi sisi lain dari unit narasi itu yang menunjukkan fakta sosial yang lain, yaitu ada semacam punishment atau hukuman kepada pihak lain gitu dengan cara menutup jalan perdamaian. Ya, udahlah, tidak usah berdamai untuk persoalan seperti ini. Lalu ada ekspresi-ekspresi beliau melakukan pengadilan atau mengadili pihak lain dan menjatuhkan hukuman, bahkan di dalam Fathul Mubin alal Mulhidin, ini saya banyak dikejar oleh para peneliti, Bu, transliterasinya Fathul Mubin alal Mulhidin dong, gitu, segera diterbitkan, gitu. Masih saya simpan ini, masih dikerjakan Pak Yasir untuk diterbitkan. Karena di situ ada ekspresi untuk, kalau memang sesat seperti itu, bolehlah ya, dihilangkan gitu karena memang dia itu salah gitu. Nah, ini ekspresi-ekspresi seperti ini yang kadang-kadang memang kita temukan sisi lain dari orang, ya. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkarnya itu bagus dan sangat diakui. Karya intelektualnya sangat bagus dan diakui. Tapi di grup-grup WA misalnya, ya, kita punya grup WA, kok dia ekspresinya gini, ya, kan ada orang sisi lainnya begitu, ya, seolah intelektual tapi ekspresinya di grup WA berbeda. Maka kita juga bisa memahami bahwa orang itu tidak selalu berada dalam satu wajah, dalam satu sikap gitu. Dan yang terakhir untuk slide ini adalah bahwa karya Nurdin Araniri itu apabila kita maknai di depan teks, ya, karena saya menggunakan teori Paul Ricoeur bahwa makna itu tidak di balik teks. Makna juga tidak di dalam teks, tapi makna itu di depan teks. Kita yang memaknai bahwa di situ ternyata dengan cara pandang makna di depan teks ada ekspresi intoleransi terhadap pandangan yang lain. Dan wajah Islam itu tidak selalu ditampilkan dalam rahmatan lil alamin, tetapi dengan intoleransi itu sudah menyebabkan konflik besar yang terjadi. Karena di dalam Fathul Mubin alal Mulhidin juga dijelaskan bahwa konflik besar itu meletup antara pengikut Nurdin Araniri dan pengikut Hamzah Fansuri. Di sini juga kita melihat adanya persoalan kekuasaan. Teks-teks itu menunjukkan bahwa ada teks-teks keagamaan yang dapat digunakan untuk melakukan tidak intoleransi dari ekspresi kalimat-kalimat perintah, ya, ajakan-ajakan untuk melakukan tindak intoleran. Dan juga di sini kita bisa mengambil bahwa ternyata orang itu yang diperlukan adalah kematangan beragama. Karena dengan kita matang dalam beragama akan melahirkan sikap yang mendatangkan manfaat secara sosial serta menciptakan harmoni kehidupan beragama. Jangan bergaul dengan orang-orang yang itu saja. Kita harus berdiskusi, kita harus selalu terbuka dengan pandangan yang berbeda. Kuncinya adalah analisis kritis, teman-teman semua. Apabila memang kita melihat semuanya itu dengan cara yang balance, analisis kritis adalah modal kita untuk melahirkan pemahaman yang hakiki atas setiap teks-teks keagamaan yang dipelajari. Maka tulisan saya ini adalah mengajak menyelami narasi-narasi, ya, kemudian yang memuat pernyataan strange, aneh, other atau lain, outsider, kurang layak, ya. Karena ini ketutupan foto saya sendiri yang harus digoyang-goyang. Who are not equal atau sesuatu yang tidak sama atau less worthy atau kurang layak. Tulisan ini sekaligus menjadi refleksi positif bagi masyarakat pembaca dalam membangun kehidupan yang harmonis. Ada banyak hal yang dapat kita pelajari, membawa perbedaan-perbedaan pandangan masa lampau di abad 17, 18 itu ke dalam kehidupan sekarang. Kita adalah masyarakat yang majemuk, mari kita hargai perbedaan pandangan di antara kita. Itu saja dulu Mas Jergian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih
pada Ibu Dr. Adi Sofia. Terima kasih atas pemaparannya. Memang sangat menarik sekali ya, apalagi yang diangkat oleh beliau mengenai sisi lain Nuruddin Araniri, yakni sebuah seorang ulama besar di Aceh itu. Apalagi tadi juga sudah dijelaskan banyak sekali karya-karya beliau, bahkan tadi yang dijelaskan oleh Dr. Adib ada sekitar 36 karya gitu, seperti itu ya Bu. 27 karya tentang tasawuf dan juga 9 tentang sikap dan perilaku. Dan juga tadi Bu Adib menjelaskan mengenai aspek-aspek pernaskahan itu memang sebagai khususnya bagi sejarawan juga memang perlu mengetahui dan perlu mempunyai ilmu filologi sebagai ilmu bantu untuk mencari data mengenai sumber sejarah seperti itu. Jadi juga tadi ada aspek-aspek yang dijelaskan itu ada aspek pernaskahan, yakni melihat seluk-beluk naskah dan eksistensinya, di mana naskah itu muncul dan lahir, kemudian ada aspek kesastraannya juga, yang mana bahasa yang digunakan di masa lampau itu seperti apa. Jadi banyak corak yang perlu diperhatikan untuk menentukan naskah yang akan dikaji seperti itu. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Adib Sofia atas pemaparannya. Untuk selanjutnya, kemudian kita simak dari narasumber berikutnya, yakni pemateri terakhir juga pada diskusi siang hari ini, yaitu dari Bapak Dr. Maharsi Embum. Ya, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari beliau. Dr. Maharsi Embum, beliau merupakan dosen di Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam dari Fakultas Adab dan Ilmu Budaya di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Mengenai pendidikan yang ditempuh oleh beliau, satu, beliau menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, program studi sastra. Kemudian studi masternya, beliau melanjutkan di Universitas Gadjah Mada, dari program studi antropologi. Dan kemudian studi doktoralnya, beliau melanjutkan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dari program studi Islam pada tahun 2007. Ya, beliau juga selaku dosen saya di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Beliau juga banyak sekali menulis karya-karya ilmiah. Adapun berikut ini buku yang berjudul Melacak Transmisi Keilmuan Pesantren dalam Studi Ayat Kajian Kitab Kuning, Hubungan Kiai Santri dan Genealogi Pesantren Salafiyah di Jawa Barat, yang mana terbit di UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2022. Dan kemudian buku yang kedua berjudul Pemikiran Sunan Kalijaga dan Pengembangan Keilmuan di Perguruan Tinggi Agama Islam, yang mana terbit pada tahun 2015. Dan mengenai tulisan beliau memang sangat banyak sekali, apalagi yang kita tahu bahwa beliau memang satu-satunya mungkin yang memiliki keahlian Tara Jawa di Fakultas Adab. Ya, mungkin nanti dari teman-teman khususnya di Adab mungkin bisa sharing lebih lanjut kepada beliau. Oke, untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri kedua yakni Bapak Dr. Maharsi Embum, saya persilahkan kepada Bapak untuk mempresentasikan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Herdi, Ibu Ade, Bapak Ibu, Bapak Win, dan peserta yang kami hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa ngasah ngaji naskah tentang tasawuf di Nusantara. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Adib ya, saya kira terkait dengan tasawuf di Melayu dengan membahas tentang Nuruddin Araniri. Kalau di Jawa ini saya akan membahas justru yang berlawanan dengan Nuruddin Araniri, jadi apa namanya Hamzah Pansuri dan
Samsudin Arsumatani sebenarnya yang akan saya bahas, sehingga kita akan melihat bagaimana perbedaan karakteristik tasawuf yang ada di Melayu dengan yang ada di Jawa. Karena para ahli termasuk Dr. Sang itu saya kira membahas tentang Wahdatul Wujud, bahwa karya-karya Hamzah Mansuri dan Samsudin Arsumatani itulah yang kemudian berkembang dalam tradisi tasawuf di Jawa abad ke-17. Tradisi tasawuf terutama terkait dengan Wahdatul Wujud dan Martabat 7 itulah yang banyak mengilhami bagaimana perkembangan tasawuf yang ada di Jawa. Ini juga mengingatkan kita tentang kajian yang dilakukan oleh pendahulu kita, Prof. Simok, yang mengkaji tentang mistisisme Islam Jawa di karya dari Raden Ngabi Conggowarsito. Tapi saya lebih ke atas lagi, itu pada abad ke-17, jika Pak Simo membahas pada abad ke-18 di Surat Suruh Mirit Hidayah Jati, saya akan ingin melihat bagaimana mistisisme Islam Jawa pada masa Mataram, yaitu abad ke-17. Nanti mungkin peneliti-peneliti yang lain akan melihat yang lebih tua lagi. Dalam mistisisme Islam di Jawa pada Mataram abad ke-17, salah satu karya yang cukup populer di Nusantara adalah serat Sastra Bending. Bahkan banyak sekali naskah-naskah yang bisa kita temukan perkembangannya dalam di berbagai daerah. Varian-varian dari serat Sastra Bending ini. Tadi yang disampaikan oleh Bu Adib Sofia, bahwa kajian filologi tentu hal yang pertama dilakukan adalah inventarisasi naskah. Apabila kita melakukan inventarisasi naskah, maka paling tidak ada 4 varian naskah dari serat Sastra Bending ini. Yang ada di Pura Pakualaman, itu yang kemudian saya jadikan sebagai landasan dalam kajian ini. Karena setelah saya lakukan perbandingan, ternyata naskah yang ada di Pura Pakualaman banyak kelebihan, terutama terkait dengan adanya kolofon yang menunjukkan dengan jelas siapa pengarang dan kapan karya itu ditulis. Meskipun karya ini merupakan karya salinan, bukan naskah yang asli, tapi dengan melihat apa namanya bukti-bukti dan kelebihan-kelebihan yang ada dalam naskah yang ada di Pura Pakualaman itulah yang kemudian saya jadikan sebagai landasan dalam meneliti sastra Gending ini. Berbeda dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Adib bahwa karya Nuruddin Arangiri adalah ya yang digunakan untuk apa namanya penyebaran agama Islam yang ditulis di Aceh. Serat Sastra Gending justru apa namanya lahir dari pengalaman kehidupan politik Sultan Agung ketika menghadapi perubahan dari tradisi Islam yang syar'i yang berkembang di pesisir Jawa yang kemudian berkembang di pedalaman pada abad 16. Terjadinya berbagai kekacauan, pemberontakan, dan pertentangan antar varian-varian Islam yang ada di situ menimbulkan banyak sekali kekacauan yang ada di Jawa. Itulah yang kemudian melatar belakangi bagaimana perkembangan kerajaan Mataram itu sehingga bisa menjadi
negara yang besar dan mendapatkan legitimasi dari bagian besar masyarakat Jawa ketika itu. Memang pada masa itu pemahaman keagamaan masih sangat sederhana, sehingga pengetahuan keagamaan masyarakat Arab pada masa itu belum sama antara satu dengan yang lainnya. Di tengah kehidupan masyarakat yang berbeda pemahamannya, saya kira juga tidak jauh berbeda dengan sekarang ini, sehingga pertentangan-pertentangan antar pemahaman agama itulah yang kemudian menimbulkan konflik sosial yang ada dalam masyarakat. Nah, hal semacam itu juga terjadi dalam kehidupan masyarakat Mataram pada masa itu. Sehingga ada upaya dari Sultan Agung sebagai seorang raja yang sekaligus ahli budaya dan politik serta agama, menulis sebuah kitab yang sering kita namakan dengan Serat Sastra Gending itu. Dalam kitab Sastra Gending itu yang ditekankan adalah bagaimana keseimbangan antara pemahaman syariat dengan hakikat, antara syariat dengan tasawuf. Diibaratkan sebagai sastra dan gending, yaitu keserasian irama dalam kehidupan, sehingga tidak ada anggapan yang paling benar dalam kehidupan beragama. Saling memahami kebenaran dari yang diperlukan oleh atau yang diakui oleh pihak lain, itu adalah sesuatu yang sangat ditekankan dalam kehidupan masyarakat pada masa itu, karena perbedaan tingkat pemahaman keagamaan yang berbeda. Yang kedua, isi Serat Sastra Gending itu terkait dengan yang tadi saya sampaikan, ajaran tentang mistik Martabat Tujuh dan Wahdatul Wujud yang berasal dari konsep emanasi dari Ibnu Arabi, bahwa manusia adalah tajali atau penampakan Tuhan di atas bumi melalui martabat ketuhanan, yaitu ahadiyah, wahdah, dan wahidiyah menuju ke alam penyataan, yaitu alam arwah, alam mitsal, alam ajam, dan insan hamil. Tahap terakhir inilah yang merupakan kenyataan kehidupan yang ada di muka bumi ini. Itu adalah isi dari Serat Sastra Gending yang kedua. Yang ketiga, bahwa hakikat emanasi dalam Islam itu sama atau sebangun dengan konsep yang ada dalam ajaran Hindu. Sultan Agung dalam Serat Sastra Gending ini menyatakan bahwa pendilmaan Dewa Wisnu, Krishna, dan Sang Hyang Manikmaya kepada Guru adalah bentuk dari emanasi sebagaimana yang ada dalam agama Islam. Demikian juga tentang konsep Hono Coroko yang dipahami sebagai emanasi dari ahadiyat, wahdat, dan wahidiyat, yang dalam penjelmaannya manusia sebagai cerminan Tuhan dilanjutkan dalam baris terakhir, yaitu Modo Bodongo. Ini adalah isi yang terdapat dalam Serat Sastra Gending. Nah, kenapa kemudian Sultan Agung perlu mengungkapkan itu sebagai ajaran dalam kehidupan masyarakat pada masa itu? Mengingat Mataram sebagai negara besar pada masa itu hadir kurang mendapatkan legitimasi dan restu dari kekuatan politik Muslim pesisir pada masa itu, sehingga perlu mendapatkan dukungan yang lebih kuat dari rakyat pedalaman, sehingga perlu mengadopsi sistem budaya
dan pranata lokal pada masa itu. Yang kedua, sebenarnya kerajaan Mataram ini tidak semata-mata dibangun untuk kepentingan dakwah, sebagaimana kerajaan Demak pada awal perkembangan Islam di Jawa, tetapi justru untuk kepentingan kekuasaan atau kenegaraan. Dengan demikian, menyelamatkan negara itu menjadi lebih utama daripada dakwah Islam itu sendiri. Ini mungkin nanti bisa kita diskusi lanjut bagaimana negara kita sekarang ini kemudian juga mengalami hal-hal yang sama, bagaimana kita harus mementingkan kepentingan negara itu dalam kehidupan dalam masyarakat daripada kepentingan-kepentingan pribadi yang menjadi kebutuhan privat dari tiap individu. Yang ketiga adalah rakyat pedalaman pada masa Mataram itu saya kira masih sangat tertutup dan homogen, serta masih memegang adat-adat lama, sehingga memaksakan rakyat untuk mengamalkan sufisme Islam yang ortodok hanya akan menjadi semakin menjauhkan rakyat dari Islam itu sendiri. Ini saya kira dakwah Islam yang ingin ditekankan. Dan yang keempat adalah tradisi Jawa yang merupakan komposisi dari mistisisme Hindu-Buddha dan batinan Jawa itu sudah sangat akar kuat dalam paham masyarakat di pedalaman. Sementara pesantren sebagai pilar dakwah dan ajaran tasawuf Sunni memang pada masa itu agak terpisah ya dari kekuasaan Mataram. Akibat serangan Mataram di pusat-pusat pesisir di Jawa, terutama Jawa Timur ya, yang oleh Sultan Agung pada masa itu, sehingga bisa disimpulkan bahwa munculnya transformasi dari tasawuf Sunni ke tasawuf falsafi yang lebih longgar ini adalah problem politik, problem Islamisasi dan problem budaya yang mendasari tentang berkembangnya mistisisme Islam Jawa pada masa Mataram abad ke-7 ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, nanti mungkin bisa menjadi bahan diskusi kita untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Maharsi itu mengenai materi yang sudah dipaparkan barusan, memang sangat menarik ya, apalagi mengenai penjelasan tadi kan memang sangat bertolak belakang dari sebagaimana yang dijelaskan oleh Bu Adib Sofia, yang mana beliau menjelaskan mengenai sisi Aceh dan juga ulama Nuruddin Araniri dan kemudian Bapak Maharsi menjelaskan mengenai konteks yang ada di Jawa, tasawuf yang menyebar di Pulau Jawa, itu menjadi suatu perbedaan tersendiri. Dan juga informasi-informasi itu dari saya sendiri memang baru saya dapatkan dari beliau, karena mengenai tasawuf di Jawa itu sendiri saya belum terlalu memahami betul. Tetapi dari penjelasan beliau barusan yang dapat saya tangkap mengenai kerajaan Mataram itu sendiri, kerajaan Mataram itu hadir tanpa legitimasi dan restu kekuatan politik dari masyarakat pesisir. Kemudian mereka juga perlu lingkungan yang lebih kuat dari rakyat pedalaman, dan juga sebenarnya kerajaan Mataram itu tidak dibangun untuk kepentingan dakwah gitu. Sebagaimana yang tadi juga dijelaskan oleh beliau, sebagaimana dari kerajaan Demak, tetapi justru lebih menekankan untuk menyelamatkan wilayah kekuasaan dari kerajaan Mataram itu, yang mana itu merupakan sesuatu yang lebih utama daripada agama. Baik, terima kasih Bapak Maharsi, sangat luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh beliau. Ini termasuk informasi-informasi yang terbaru yang disampaikan oleh beliau untuk kami dan juga para peserta yang hadir dalam kegiatan ngasah atau ngaji raskah ini. Baik, untuk mempersingkat waktu juga karena
jam 12 juga harus selesai dari kegiatan ini. Mungkin langsung masuk ke kegiatan sesi tanya-jawab. Monggo dipersilahkan kepada Bapak, Ibu, dan juga peserta lainnya yang hadir dalam kegiatan NASA ini untuk menanyakan. Sudah ada yang chat itu, Mas, di meeting. Di sini ada yang menanyakan dari Bapak Syahrul Adam. Ini bertanya, ajaran tasawuf mempunyai kecenderungan lebih akomodatif dan toleran terhadap pendapat lain. Mengapa dalam kasus Hamzah Mansuri menjadi berbeda dengan sikap itu? Baik, mungkin bisa dijawab oleh Pak Marsi mungkin ya. Pak Maharsi ya, silakan. Ya. Terima kasih. Memang ajaran tasawuf merupakan kalau bisa dibilang itu tradisi atau apa bagian dari apa ajaran Islam ya, yang memang sangat longgar ya jika dibandingkan dengan praktek keagamaan yang lain. Karena dalam ajaran tasawuf atau sufis adalah bagaimana bisa jadi merupakan pengalaman pribadi yang mungkin bisa berbeda-beda bagaimana orang bisa mendekatkan diri dengan Tuhan. Ini saya kira yang bisa melatar belakangi kemudian ajaran tasawuf itu menjadi bahkan pengalaman individu ya, kalau kita mengutip pernyataan Pak Moh itu tasawuf itu adalah pengalaman individu. Bisa jadi setiap orang mempunyai caranya sendiri dalam bisa dekat dengan Tuhan, bisa mencapai tujuan untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya kira itu yang kemudian menyebabkan ajaran ini menjadi agak longgar, bahkan bisa menjadi praktek yang individu tadi. Apalagi pengaruh-pengaruh lingkungan, budaya, kebiasaan masyarakat setempat, saya kira sangat berpengaruh terhadap bagaimana praktek keagamaan itu menjadi sangat berbeda antara satu individu atau bahkan kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan juga dari Bu Adib. Iya, terima kasih Mas Jergian Jadi yang telah memberi waktu. Terima kasih Mas atau Bapak Syahrul Adam yang bertanya. Memang ajaran tasawuf itu yang tentu yang melekat ya di dalam benak kita adalah kecenderungan lebih akomodatif, toleran terhadap pendapat lain seperti itu ya. Tetapi sebetulnya ini kan ada persoalan tentang dia sebagai hamba dan dia sebagai Tuhan. Nah, pada saat-saat tertentu ternyata manusia itu dimensinya nggak hanya itu gitu. Jadi ternyata manusia itu pada saat dia menjalani kehidupannya tidak selalu berada dalam satu fokus gitu. Kadang-kadang ada sisi-sisi tertentu yang dia keluar dari yang ada. Misalnya ya, ada orang rajin banget sholat tahajud gitu. Kemudian tiba-tiba ada sisi-sisi lain yang dia nggak bisa gitu. Dia lagi malas, dia lagi apa-apa. Ada hal gitu yang kita di luar dari koridor yang kita tetapkan dalam diri kita sendiri. Maka berkali-kali dalam penjelasan saya mengatakan ini ada sisi lainnya. Kelebihannya kalau kita melakukan penelitian secara filologis itu adalah kita betul-betul menggauli naskah tersebut, menggauli teks tersebut gitu. Jadi bagaimana ekspresinya, bagaimana pengambilan diksinya, bagaimanakah kemudian ekspresi kalimatnya, kalimat berita, kalimat perintah, kalimat tanya, apa saja yang ditekankan berulang kali secara repetitif, 1, 2, 3, itu kan berbeda dengan ketika kita menganalisis kata-kata ini hanya dimunculkan satu kali gitu. Ya, sehingga pada saat kita melakukan kajian naskah, semua instrumen linguistik itu main gitu. Fonologinya atau ilmu bunyinya harus main. Morfologinya atau ilmu morfemnya harus main. Kemudian semantiknya sangat main gitu. Dan juga apalagi yang namanya manuskrip itu mempunyai karakter yang khas ya. Di antaranya adalah
tulisan tangannya individual dan unik. Kan enggak? Karena tulisan tangan pasti enggak sama dong antara tulisan satu dengan tulisan yang lain. Kemudian ada kerusakan karena jarak waktu antara penulisan dengan kita. Demikian pula adanya korup ya, karena disalin dengan tulisan tangan seringkali ada miss gitu antara naskah satu dengan naskah salinannya. Dan manuskrip juga menggunakan bahasa-bahasa masa lampau yang kadang-kadang tidak ada di dalam bahasa masa sekarang. Yang sering saya contohkan itu misalnya kata-kata terbunyi gitu ya. Oleh para filolog satu mungkin ditafsirkan sebagai tersembunyi. Oh, ini korup nih, nggak ada semnya. Ya, disebut sebagai tersembunyi gitu. Tetapi kalau kita lihat-lihat gitu, harus lihat depannya, belakangnya, berarti sintaksisnya juga main kan? Sintaksisnya main nih, depannya apa, belakangnya apa gitu. Oh, ternyata ini bukan terbunyi. Ini bukan tersembunyi ya, tetapi ini adalah orang mengatakan sesuatu, mengekspresikan sesuatu. Berarti mungkin saja ini adalah terbunyi yang pada masa sekarang tidak dipakai lagi. Menjadi terkatakan. Kalau orang zaman sekarang terkatakan ya. Jadi ketika kita membaca naskah itu karakternya sangat-sangat berbeda gitu. Kalau itu tadi membiarkan interpretasi kita tersembunyi, kan berarti menyimpan sesuatu yang tidak bisa dikatakan gitu kan. Sementara kalau terbunyi sebaliknya yaitu mengatakan sesuatu. Nah, pada saat kita melakukan pembacaan naskah, semuanya main dari fonologi sampai sintaksis itu main. Sehingga kita bisa menemukan butir-butir sesuatu yang diekspresikan secara berbeda. Maka kekuatan dalam sebuah penelitian filologi itu adalah data. Kalau orang baca naskah kemudian hanya ngomong nggak ada datanya, berarti nggak pakai metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi kita melihat sesuatu yang tadi saya katakan, barangkali orang lain melihatnya this mean this doang yang tersurat. Tapi kalau filologi karena sangat detail di dalam mengungkap kebahasaan, bisa melihat yang this mean that yang jauh gitu, karena semiotikanya juga main di situ untuk menerjemahkan kata-kata yang dipakai pada masa itu. Sehingga di situ kita bisa melihat, oh, orang itu ternyata tidak dalam satu hal. Kalau dia belajar tasawuf, keluarnya juga harus yang baik, harus yang akomodatif, harus yang toleran, tuh enggak itu. Ada ekspresi-ekspresi tertentu yang parah itu ya. Jadi misalnya Anda lihat kasus MH atau mungkin lihat kasus UAS gitu ya. Nah, Anda bisa lihat ini kan baik-baik-baik-baik. Ada saat-saat tertentu yang begini gitu loh. Ini yang saya saya analogikan dengan karya-karya Nuruddin Araniri. Dari banyaknya karya yang saya temukan di Padang itu naskahnya luar biasa ya. Naskahnya yang lembut-lembut yang sampai ke Padang tuh disimpan di surau-surau ya. Araniri ada beberapa tapi yang lembut-lembut nih. Yang tadi ekspresi-ekspresi penentangan terhadap pandangan yang berbeda sebagaimana yang tersimpan di Aceh itu yang saya baca di tiga hal tadi itu enggak ada dalam koleksi orang-orang Padang, surau-surau di Padang enggak ada. Jadi udah melalui filter nih yang ada di Padang karena orang-orangnya mungkin lebih berbeda dan pandangannya berbeda. Ya, sehingga seperti itu, Mas. Berarti kita bisa melihat bahwa orang itu tidak berada dalam satu sikap selama dalam hidupnya. Ada ekspresi-ekspresi tertentu yang dia mempunyai pandangan penentangan terhadap orang lain gitu. Jadi ini kemudian masuknya ke bukan masalah dia pahamnya apa, dia mempunyai pahamnya apa, tetapi ternyata dia mempunyai ekspresi lain dari tulisan-tulisan yang selama ini dia produksi. Sama dengan kasus-kasus kehidupan kita di WA, itu sepertinya beliau adalah intelektual yang sangat tinggi, keilmuannya dan sebagainya. Tapi tiba-tiba menanggapi kasus tertentu, loh kok share hoax ya? Loh kok ekspresinya marah-marah ya? Kan ada juga begitu. Kalau ketemu orangnya baik gitu, kalau ketemu orangnya santun gitu. Tapi kalau di WA kok beda ya anak kayak gitu. Itulah sebetulnya ternyata kita berada dalam kehidupan yang tidak dalam satu wajah. Tapi ada beberapa wajah yang bisa ditampilkan. Terima kasih, itu saja penjelasan saya, Mas Jerikian. Jadi saya kembalikan selaku moderator. Baik, terima kasih Bu Adib dan juga Bapak Maharsi atas penjelasannya. Di sini juga ada pertanyaan lagi dari Bapak Sukron Mamu. Bisakah kajian naskah untuk melihat sisi sosial, misalnya setting sosial, apa yang terjadi pada saat itu atau naskah tersebut ditulis, dan misalnya ada beberapa naskah kuno berupa syair-syair
tapi juga merefleksikan problem sosial masyarakat yang ada saat itu dan bagaimana teori yang dapat digunakan untuk kajian tersebut. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab dari ya, Bu Adib dulu. Oh, saya dulu. Pak Supron, Pak Amun, ini kayaknya teman saya yang ngantar-ngantar saya di Australia. Ya Pak, mudah-mudahan orangnya itu dengan nama yang sama. Bisa jadi orangnya berbeda ya, tapi kalau lihat namanya itu. Terima kasih atas apresiasinya bergabung di acara Pusat Studi Manuskrip, Pak Supron Mahmud. Bisa nggak sih ini dikaji dari sisi sosial? Ada ya Pak, kan kita punya ilmu namanya sosiologi bahasa, atau kalau itu dimasuki dari linguistik namanya sosiologi linguistik. Jadi kalau pintu masuknya dari sosiologi atau kemasyarakatan melihat bahasa, sosiologi bahasa. Kalau pintu masuknya dari linguistik untuk melihat masyarakatnya namanya sosiolinguistik. Di situ kita bisa melihat konteks, setting sosialnya seperti apa. Ya. Kalau di dalam penelitian teman-teman di IAT kan asbabun nuzulnya kayak apa. Nah, kita dalam membaca manuskrip juga seperti itu. Bagaimana proses masyarakat pada saat tulisan itu diproduksi. Begitu. Termasuk juga dalam pertanyaannya Mas Supron Mamun ini untuk menganalisis syair-syair, tetapi merefleksikan problem sosial kemasyarakatan. Bisa banget gitu ya. Jadi ketika itu sudah tersaji dengan kodikologi atau pernaskahan, kan kita masuknya ke tekstologi. Tekstologi adalah membaca secara teks, ya, secara isinya. Nah itu di dalam melakukan interpretasi tadi, kita memasukkan berbagai macam pemikiran-pemikiran dari bidang sosial. Gitu. Sangat mungkin, Mas, karena filologi ini kaitannya dengan teori interpretasi sangat tinggi ya, dan di dalam pemaknaan itu yang namanya makna itu kalau kita pakai Paul Ricoeur, kalau kita pakai Gadamer pasti tidak akan terlepas dari konteks. Kalau Gadamer selalu mengatakan yang namanya orang yang membaca itu not producing meaning tapi reproducing a new meaning, pasti punya makna yang berbeda karena dia akan melihat pada konteks. Kemudian kalau menurut Paul Ricoeur, yang namanya yang kita baca itu kan berasal dari masa lampau. Itu masa lampau itu adalah memori. Memori tetap kita pakai untuk melihat konteksnya seperti apa. Terus masa sekarang yang dihadapi oleh teks itu, yang terdapat dalam teks itu adalah ekspektasi. Masa lalu memori, naskahnya adalah persepsi. Dan kita sebagai pembaca mempunyai makna di depan teks tadi, saya katakan itu sebagai ekspektasi. Jadi masa sekarang adalah ekspektasi. Kaitannya tentu kalau melihat manuskrip ada tiga, masa lalu, masa yang ada di dalam teks, dan juga masa depan kita sebagai pembaca. Masa lalu adalah memori, masa sekarang adalah persepsi, ya, dan masa yang akan datang yang ditangkap oleh pembaca adalah ekspektasi sesuai dengan pemahaman atau ekspektasi para pembaca. Itu Mas Jergian Jodi, jadi sangat memungkinkan untuk mengaitkannya dengan persoalan atau problem sosial dengan berbagai ilmu yang ada dalam teori interpretasi. Ya. Baik, terima kasih Bu Adib. Mungkin dari Bapak Marsi juga akan menambahkan. Iya, ya, terima kasih. Tentu seperti yang disampaikan oleh Bu Adib, bisa, sangat bisa untuk melihat apa namanya masalah sosial yang kita hadapi. Makanya dalam kajian filologi, kapan teks itu ditulis menjadi sangat penting. Karena latar belakang dari kehidupan sosial penulis teks itulah yang kemudian memunculkan apa sih sebenarnya makna fungsi dari teks itu. Nah, ini saya kira yang harus kita pahami sehingga kita bisa memahami kenapa kemudian teks itu ditulis, apa makna dan fungsi teks pada masa itu. Nah, itu seperti yang disampaikan oleh Pak Adib, pada masa depan sangat mungkin konteks sosial itu akan terjadi lagi meskipun dalam waktu yang berbeda. Ini kita bisa mengambil ya, manfaat atau kegunaan dari kajian naskah ini. Misalnya tadi problem pertentangan dalam varian-varian keagamaan, saya kira dalam masa lalu sudah sangat banyak terjadi. Kemudian muncul upaya-upaya bagaimana mengatasi problem itu. Nah, itu dengan membaca naskah masa lalu kita bisa belajar kenapa kemudian problem-problem itu bisa diselesaikan. Tentu dengan konteks yang berbeda, dengan kehidupan sosial yang berbeda, kita bisa mengambil pelajaran itu. Tentu tidak sama persis, tapi unsur-unsur itu saya kira bisa memberikan inspirasi bagi kita untuk menyelesaikan problem-problem sosial itu. Ini saya kira pentingnya dalam mengkaji teks.
Maka dari itu kajian terhadap teks-teks masa lampau itu sangat penting karena budaya adalah kontinuitas, tidak ada budaya yang mandek. Budaya masa kini adalah kelanjutan dari budaya masa lalu, sehingga belajar budaya masa lalu itu saya kira sangat penting. Dan teks atau naskah itu bisa memberikan informasi yang sangat banyak. Berbeda dengan budaya material yang wujud bangunan, dari satu sisi memang sangat megah, tetapi kita lebih banyak melakukan tafsiran-tafsiran yang belum tentu sesuai dengan konteks masa itu. Tetapi dengan membaca naskah-naskah lama, dengan informasi yang lebih lengkap, yang lebih baik, kita diharapkan bisa mendekati konteks pada masa itu. Nah, saya kira kekuatan dari kajian naskah adalah informasi yang lebih banyak yang kita dapatkan dari kehidupan masa lalu itulah yang menjadi bekal kita untuk memahami kehidupan masa lalu. Itu saya kira, Mas. Baik, terima kasih Pak Marsi. Sini masih ada waktu lagi, kurang 10 menit lagi. Dari Zainal Arifin, Mas Zainal Arifin. Maaf Ibu, Bapak izin bertanya, saya mahasiswa dari Stipram Yogyakarta, apa perbedaan penelitian manuskrip dengan penelitian yang pada umumnya, dan apa saja kesulitan penelitian itu? Mungkin di sini lebih dari metode penelitian filologinya mungkin, Pak. Iya, tentu objeknya ya, tentu. Yang kita kasih. Makanya objek filologi itu kan naskah dan teks. Karena itu ya, karena objeknya adalah naskah dan teks, tentu ya kita harus mencari naskah itu. Kesulitannya adalah bagaimana menginventarisasi naskah. Kalau masa lalu memang agak susah, kita harus pergi ke perpus, kita harus mengunjungi banyak tempat-tempat penyimpanan naskah. Tapi sekarang saya kira kita sudah lebih mudah ya, karena banyak sekali web-web yang memberikan informasi tentang bagaimana keadaan naskah-naskah itu dan sekarang ada di mana. Saya kira itu menjadi kelebihan sekarang ini, sehingga kita bisa mengakses naskah-naskah itu menjadi lebih mudah. Nah, karena naskah itu selalu ditulis ulang, maka sumber-sumber naskah itu biasanya sangat banyak. Nah, ini saya kira kesulitan utama para filolog adalah bagaimana menginventarisasi itu ya. Mungkin satu teks bisa tertulis dalam banyak naskah dan memiliki varian-varian yang sangat banyak. Nah, itulah maka kajian filologi yang tradisional itu menjadi sangat dreamed ya. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh Bu Adit ya. Kita bisa menemukan satu tema tertentu tapi ditulis dalam banyak sekali naskah dan kita diharapkan bisa membandingkan untuk bisa mendapatkan teks yang mendekati keaslian ya. Kalau kita kajian filologi itu saya kira yang cukup memakan waktu dan energi untuk bisa melakukan. Ini saya kira tadi saya katakan objeknya saya kira. Nah, dari situlah kemudian dilakukan metode bagaimana kita bisa mendapatkan teks yang tadi valid yang mendekati keaslian sehingga itu bisa menjadi sumber kajian kita. Inilah yang kemudian menjadi sumbangan dari kajian filologi itu bagi ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Saya kira itu monggo. Baik, terima kasih Pak. Mungkin dari Bu Adip bisa kasih tips-tips bagaimana penelitian filologi itu, karena tadi dijelasin harus beliau berangkat ke Aceh dan kemudian memakan waktu yang banyak juga dari proses itu. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi itu seperti apa, Bu? Ya, kesulitannya tentu jarak ya. Jarak antara kita, adanya kita sekarang ini, dengan naskah yang kita teliti. Ya. Karena kan jaraknya bisa 100 tahun, 200 tahun ya. Sehingga dia nggak available untuk segera dipahami gitu, didapat dan dipahami. Didapatnya susah, dipahaminya juga susah gitu. Kemarin siapa sih yang cerita, oh ya, saya kok baca karya ini nggak paham-paham ya, karena memang struktur bahasa orang sekarang berbeda dengan struktur orang zaman dulu, walaupun bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu, tapi sama sekali berbeda gitu ya. Misalnya ketika kita upacara kemerdekaan RI, itu aja ketika kita mendengarkan orang membacakan Undang-Undang Dasar 1945, itu kan banyak sekali kata-kata yang sudah nggak kita pakai. Misalnya, kemudian daripada itu kan udah nggak kita pakai.
Mas Jerigian kan udah dalam kehidupan sehari-hari nggak pakai. Kemudian daripada itu, nah itu kan ada di Undang-Undang Dasar 45 tuh, ya banyak sekali kata-kata yang sudah berbeda, walaupun itu baru tahun 1945. Apalagi itu kadang saya upacara jajar sama Bu Labibah, ya Bu Labibah. Nah itu kan kita dengarkan gitu ya, Undang-Undang Dasar 45 sejak SD kan kita dengar, jadi kita hafal gitu. Nah, ternyata kata-katanya tidak sama, walaupun itu baru tahun 1945. Apalagi kemudian 100 tahun lalu, 200 tahun lalu, pasti sangat berbeda. Maka itu kesulitannya, sehingga di situ instrumen linguistik kita harus bermain semua. Saya kira kalau Anda bukan berasal dari orang bahasa, juga harus belajar keras bagaimana caranya supaya interpretasi Anda tidak lepas dari analisis bahasanya terlebih dahulu. Jadi jangan langsung ke kira-kiranya begini, gitu, tapi secara kebahasaan memang harus disentuh terlebih dahulu sebelum memahami atau menginterpretasikannya lebih lanjut. Itu Mas Jergian. Kok pertanyaannya jadi banyak banget ya Mas? Ada Pak Mustari, Pak Aang. Banyak yang mengikuti ini, Bu. Iya, Pak Fikru. Ini satu lagi nih, Bu. Pak Fikru sudah. Nah, dari belum itu. Bapak Fikru. Bapak Fikru Mafar. Saya lihat dari tadi titik tekan kajian manuskrip lebih kepada kajian teks. Untuk kami yang bidang-bidang perpustakaan, kira-kira kalau ingin mengkaji manuskrip bisa melihat dari mananya ya? Oke. Okay. Baik, Pak. Bisa dimulai dari Bu Adib dulu mungkin. Ini pertanyaan siapa Mas? Saya tak scroll down. Dari Bapak Fikru Mafar. Ya, tadi ya. Untuk yang bidang-bidang perpustakaan, kira-kira ingin mengkaji manuskrip sebenarnya dari mananya? Bisa sekali Bapak Fikru, Mas Fikru Mafar ya, bahwa yang namanya filologi itu ada dua, kodikologi sama tekstologi. Nah, kodikologi itu adalah pernaskahan ya, sehingga naskah itu disimpan di mana, diperoleh dengan cara bagaimana, cara menyimpannya sekarang seperti apa, kemudian covernya apa, jilidannya bagaimana, caranya menjilid seperti apa, hurufnya apa, bahasanya apa, dideskripsikan seperti itu, baru nanti oleh peneliti lain masuk ke tekstologi. Jadi kalau diawali dari kodikologi atau pernaskahan sangat-sangat berterima kasih, karena kadang-kadang teman-teman yang suka membaca manuskrip itu suka apa malas gitu pada tataran kodikologi, yang tentu saja oleh orang-orang di bidang perpustakaan ini justru menjadi tantangan yang sangat dinanti gitu. Jadi kerjasama itu antara yang bidang-bidang perpustakaan sama orang-orang di Usuluddin, orang-orang di Adab tentu sangat suka gitu ya. Ada kolaborasi yang kodikologi diambil sama siapa, yang tekstologi diambil sama siapa gitu. Pembagian yang baik. Terima kasih. Ya baik, barangkali Bapak Marsi juga mau menambahkan. Kira-kira dari teman-teman dari Perpus untuk mengkaji manuskrip. Mas, ini banyak sekali yang bertanya. Boleh saya ini ya? Tadi ada persoalan tentang Nuruddin Arani itu berpaham Wahabi, bagaimana gitu? Intinya saya tidak memasukkan itu ke golongan apa kemudian Nuruddin Arani ini, tetapi saya hanya ingin menunjukkan ada ekspresi-ekspresi yang di dalam terminologi di bidang studi agama-agama dan sosiologi agama itu dapat dianggap sebagai tindak intoleran. Jadi kalau di sosiologi bahasa kan yang namanya bahasa itu adalah tindakan. Jadi ketika kita berbahasa di sosial media maupun di tulisan maupun di percakapan sehari-hari, sebetulnya kata-kata itulah sebuah tindakan. Jadi titik tekan saya, Pak Mustari ini orang pusat studi manuskrip juga ya, bukan menggolongkan Nuruddin Arani itu sebagai golongan apa, tetapi menunjukkan ekspresi dia itu punya sisi-sisi intolerannya gitu. Kemudian yang Pak Aang ini kayaknya ke Pak Maharsi, Mas Jergian, untuk Pak Widodo, disertasi al atas ini saya garis bawahi dengan temuan-temuan yang lebih linguistis begitu, ya. Jadi hampir sama penelitian beliau dengan saya, hanya naskahnya berbeda dan ekspresi kebahasaan saya lebih menggunakan metode linguistik. Kayaknya itu ya, Mas Faya. Kalau ditarik Nuruddin Araniri ke zaman sekarang, apakah bisa banget, Mas,
Masih banyak kajian-kajian terkait dengan Nurdin Arandiri yang digali oleh teman-teman di sana. Saya juga mewawancarai dosen-dosen di Nurdin Arandiri bagaimana persepsi mereka terhadap nama kampus yang mereka jadikan sebagai tempat bekerja dan mengabdi itu. Ternyata juga banyak interpretasinya dan ini bisa dilanjutkan dalam penelitian lapangan yang tentu saja keren gitu. Oke, Pak Syamsul Idul Adha, kayaknya perlu kita sambung dengan pertemuan lain. Banyak sekali Mas pertanyaannya, nggak cukup waktu kita. Kita harus segera mengembalikan meja kita ke PT ini. Baik, terima kasih. Jadi saya mohon maaf tidak semuanya bisa kejawab karena pertanyaan datangnya belakangan ya. Kalau di depan namanya pendaftaran pastinya. Terima kasih Mas Jendian. Ya. Baik, terima kasih kepada Dr. Adib Sofia dan juga Bapak Dr. Masyembum. Mengingat karena keterbatasan waktu. Halo. Ya. Halo Pak. Halo. Ya, terkait dengan apa? Ya, pertanyaan dari Mas siapa tadi terkait dengan tasawuf ya Sunan Kalijogo ya memang apa namanya? Selama ini memang lebih banyak didasarkan pada apa? Cerita-cerita mitos-mitos yang berkembang di masyarakat karena banyak sumber yang mengatakan bahwa Sunan Kalijogo itu adalah gurunya Sultan Agung ini. Ini yang kemudian memunculkan pandangan bahwa sebenarnya tasawuf yang dikembangkan oleh Sultan Agung tidak terlepas dari pemikiran Sunan Kalijogo. Memang belum ada naskah yang apa namanya dapat dipertanggungjawabkan secara bahwa bagaimana transformasi dari pemikiran Sunan Kalijogo kepada Sultan Agung itu. Sumber-sumber lebih banyak pada mitos-mitos yang berkembang dalam masyarakat sehingga melihat dalam teks-teks yang ada misalnya dalam suluk Syekh Bahri misalnya memang Sunan Bonang misalnya tidak sama pemikirannya dengan tasawuf falsafi justru lebih ke arah tasawuf Sunni ya yang lebih kepada syariat sementara karya-karya yang dianggap atau diyakini sebagai karya dari Sunan Kalijogo lebih adaptif terhadap budaya lokal. Tetapi sekali lagi naskah-naskah yang membuat tentang itu jauh sekali dari kapan kehidupan dari Sunan Kalijogo itu sendiri, gitu ya. Lebih banyak kepada sumber-sumber lisan dan mitos yang berkembang di masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Marsi atas penjelasannya dan juga Bu Adi Sofia. Mengingat waktu juga terbatas sekali ya. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa mengikuti kegiatan ngasah selanjutnya Ibu. Di bulan depan insya Allah. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Bapak Marsi dan juga Ibu Adib Sofia. Alhamdulillah dalam kegiatan diskusi ini sangat banyak sekali ya yang mengikuti. Dan semoga dalam kegiatan diskusi ngaji naskah ini bawa keberkahan bagi kita dan juga bermanfaat untuk kita semua. Dan informasi-informasi yang telah disampaikan oleh para pemateri dan juga hasil dari diskusi kegiatan ini semoga dapat membantu kita dalam memahami mengenai naskah kuno dan bagaimana cara kerja filologi yang dapat diterapkan dalam penelitian-penelitian yang akan dilakukan oleh para peneliti.
Di sini izinkan saya membacakan kesimpulan dari hasil diskusi di sini. Kerajaan-kerajaan yang dibesarkan dan membesarkan Islam pada awal proses Islamisasi di Nusantara pada abad ke-16 dan ke-17 itu tidak memiliki kesatuan politik, bahkan satu dengan yang lainnya sering saling menyerang. Namun dalam beberapa aspek mereka memiliki jaringan hubungan dan kesamaan yang mempersatukannya seperti aktivitas para pedagang yang melakukan perdagangan antar pulau dan para ulama yang menyebarkan ajarannya ke berbagai sentra-sentra kekuasaan di Nusantara sejak awal masuknya Islam. Sejumlah ulama-ulama besar yang pernah dikenal ajarannya sejak abad ke-17 seperti Nuruddin Araniri masih berpengaruh di berbagai tempat sampai abad ke-19. Ajaran para ulama tasawuf yang diterima secara umum di Nusantara pernah menjadi faktor penghubung dan pemersatu kerajaan-kerajaan di Nusantara. Di antara ajaran ulama yang pernah menjadi faktor penghubung adalah ajaran wujudiyah atau wahdatul wujud yang bersumber dari seorang ulama sufi bernama Ibnu Arabi. Hamzah Fansuri dan Samsudin Sumatarni dikategorikan sebagai dalam aliran pemikiran keagamaan yang sama, sehingga keduanya juga dapat dikatakan pendukung terkemuka penafsiran mistik filosofis wahdatul wujud dari ajaran tasawuf. Oke, baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya selaku moderator. Apabila masih banyak kekurangan, kami mohon maaf. Dan semoga kegiatan kali ini membawa keberkahan dan manfaat bagi kita. Baik, saya tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kembali ke MC ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah telah selesai acara pada pagi hingga siang hari ini. Acara kita launching Pusat Studi Manuskrip BIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga selamat, kami mengucapkan selamat dan sukses. Semoga lancar seterusnya. Amin. Baik, terima kasih juga kepada Bapak Muhrisun selaku Ketua LPPM. Terima kasih juga kepada Ibu Dr. Labibah selaku Kepala Perpustakaan dan Pak Maharsi selaku Wakil Ketua, selaku juga narasumber, dua narasumber pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Mas Didi yang sudah memoderatori diskusi pertama ini ya. Sungguh luar biasa sekali diskusi pertama mengulik tentang dua tasawuf tadi itu. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bertugas pada diskusi pertama ini. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir dari pagi hingga siang hari ini. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa mengikuti ngasah yang kedua dan yang sampai akhir tahun nanti ya. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah menonton acara pada pagi sampai siang hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya mewakili yang bertugas Laili Alfirohmah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada foto bersama tidak ya, Bu? Boleh. Boleh, baik. Untuk para bapak ibu yang masih di Zoom, kurang banyak. Kurang banyak ya. Tadi ada 120 ya, Bu, lebih. Monggo, silakan yang bertugas, Mas Bagas nih. Kami beri silakan. Saya kasih aba-aba ya Bapak Ibu ya, yang masih ada di sini. Baik. Mohon kameranya dibuka. Oh, iya. Yeah. Monggo Bapak Ibu, Mbak, Mas, Kakak-kakak. Silakan membuka kameranya dulu ya. Ya. Monggo. 1 2 3. Sebentar. Untuk lembar pertama. Selanjutnya halaman kedua. Oke. Masih dua lagi ya. Oke. 1 2 3. Oke. Dan terakhir,
Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali nih Bapak Ibu. Sehat selalu, monggo. Terima kasih, matur sangat, Masya Allah. Matur nuwun. Terima kasih. Insya Allah. Matur nuwun ya semuanya. Bula Biba. Semuanya. Alhamdulillah. Selesai. Dadah. Ya. Saya N ya. Ya, N Mas Bagus.